Lihat, lihat. Selalu narsis. Ada satu EN. Aduh, 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 apa ini? Oh, anu ini. Plastik. Kok platnya bulan 3 jadi 25? Palsu. Palsu. Beli bekas. Nah, nanti kita di belakang ini kita pasang rear wheel stack ML35. Kok nggak SS35? Sepi, katanya sepi. Sepi. Wes, mari nanti prosesnya. Peredam, peredam. Peredam stack X3. Absorber. Absorber, pakai absorber. Belakang nanti juga pakai. Wes. Barang, barang, barang. Kita lagi renovasi jadi aduh. Sumpek. Ya pral ya, sumpek. Berlin, Berlin. Oh, kita pakai apa? Pasif crossovernya. SDSP 10. S1000. S1000. Terus ada SS10. Oke, kita lihat selanjutnya. Find you. I'm used to waiting. Are you? Memang gue dah. Apa itu? Oh enggak. Ini mobil aku dengar Felix Irwan bagus. Bagus pul. Sampai aku mikir, apa bedanya sama mobil lain ya? Wong kita sering masang. Tapi ini mobil bisa beda. Terus keluar gini aku baru tahu bedanya apa. Lu tahu enggak apa? Apa coba pikirin lagi. Bukan. Bukan. Beda kalau kita lagi ngerjain di sogok Starbucks, di sogok bubur Yunghu, di sogok apa. Jadi ini bagus. Ya toh kita berapa hari ini? Kita berapa hari ini di sogok terus. Oh, kalau gitu kita jangan pulang kan? 2 hari lagi aja. Enggak jadi mundur lagi ya, supaya enggak usah selesai duluan. Oke, kembali dengan video dari Concerto ya. Bagus, asli bagus. Kita sering pasang sistem yang seperti begini. Sistem apa itu? 3-way audio circle Berlin Line, terus power processor stack SDSP10, monobloknya pakai stack S1000. Dulunya DST1000, lalu sekarang berganti dengan seri yang lebih baru dengan kode S1000. Subwoofernya SS10. Itu pasangan biasa banget, maksud kita itu sering banget pasangan itu. Tapi mobil ini jadinya bagus banget. Entah itu karena ada dua.
ada sesuatu yang berbeda di sistem yang kita biasanya pasang dengan mobil ini. Apa? Kita pasang crossover pasif bawaannya dari bukan bawaannya ya, opsional. Tapi opsional dari Audio Circle, memang yang didesain untuk tweeter dengan mid-range. Kita jarang sekali pakai itu karena menurut kita asem ini kok menurutku juga mahal ya, sekitar 4 plus-plus lah. Ini asem kok nggak dikasih jadi satu di dosnya, terus kita jadi tidak jarang sekali menjual itu. Kemarin secara tidak sengaja kita pasang itu di mobilnya Eric EBS. Kaget kita. Asli berapa teman-teman melihat Instagram kita, story kita satu minggu lalu, kita ada posting satu video satu story suara dari mobilnya Eric EBS waktu kita pasang pasif crossover bawaan dari Berlin Line. Kaget aku sampai kirim ke bule itu, bulenya ngasih emo nangis. Dia bilang emo nangis. Dia bilang thank you. Aku bilang, "Wih, ini pasif lu bagus banget." Padahal kita punya pasif ini sudah setahun lebih loh. Kita cuma beli 12 dan tidak pernah jual karena asem ini pasif. Ya menurut kita sih mahal sih, gitu loh. Tapi ya sudahlah. Pertama kita pasang di mobil siapa itu? Innova, karena keterbatasan power processor ya, waktu itu 4 channel, akhirnya kita mau nggak mau pasang pasif. Wih, bagus. Tapi karena buru-buru ya, kita nggak terlalu mendalami itu. Sampai minggu lalu kita pasang pasif crossovernya Berlin Line di Eric EBS, hasilnya bagus banget. Akhirnya mobil ini kita pasang juga lagi, ngikuti pakai pasif crossovernya Berlin Line. Lama aku di dalam tadi, Felix Irwannya udah bagus banget gitu. Memang. Faktor kedua, selama kita ngerjain mobil ini berhari-hari, ini, saya maju 1 cm ini. Gak usah ditahan. Disogok Yungho, disogok Starbucks, disogok... Apalagi, lu sudah makan apa ini? Lu harus ngaku pagi, ini. Tadi pagi mie Singapura. Iya. Sebelumnya apa lagi? Ada. Bubur tawan. Iya, bubur tawan, terus Starbucks. Sien. Tapi hari ini agak kurang kok. Kenapa itu? Kemarin kita makan ada minumnya. Tadi ini cuma makan doang, ada minum. Cuma makan doang. Jen, ini bini gua ngamuk ini. Lebih maju 1 cm gara-gara berhari-hari makan enak lu kasih terus. Ayo, cepetan. Kita bangun ini mobil dengan detail. Bukan karena kita mau detail, orangnya yang minta detail. Sampai puyeng aku. Cereng. Sip. Suara masuk nggak? Gak masalah ya. Sian minta pasang hoodliner. Tanya aku. Aku tanya dia. Lu pasang hoodliner buat apa? Buat kekinian. Ya sudah, pasang. Oke, kekinian katanya. Angkatan elektronik, angkatan 12 tahun lalu. Masih hidup sampai sekarang. Nul AWG. Kita kasih gromet. Wih, angkatan tahun berapa ini lu, Sian? Mobil tronik. Goyang nih. Untuk dikasih bracket. Okay, hoodliner. Teman-teman, kalau pasang hoodliner ya, ini loh balikin. Banyak teman-teman yang tanya sama kita, punya lu nggak turun? Enggak itu. Nah, karena ini klip-klip orinya kita pasang balik nih. Kita tutup dengan isolasi jadi nggak kelihatan. Pasang ini. Kalau kata Ming Pentil, ngebel nggak dengar. Tapi memang bedanya jauh banget. Ayo, masuk. Kita lihat apa saja yang kita buat secara detail di mobil ini. Pertama kali aku bikin DRC ada jahitannya. Ya ini permintaan sang empunya. Wah, sampai bela-belain tak jahit gini loh. Wah. Ini kan hitam, snitching ya, anggap aja putih lah ya, abu-abu putih. Ini juga kita buat hitam, snitching abu-abu putih. Oke, pilarnya juga. Ini kok kayak jin sih? Sien kok kayak jin sih? Celana jeans, tapi ya udah whatever lah. Tapi bagus, hitam. Terus kita jahit putih. Wih, cakep banget nih. Kelihatan memang kontras ya, jadi bagus banget. Terus interior kemarin juga
apa kerjaan dari modify ya. Modify. Sampai koko modify aja diminta sian nganter ke sini. Kita aja enggak ngambil mobilnya udah disogok begitu banyak, apalagi Frankie modify. Sampai dianterin ke sini, berarti sogokannya banyak itu pasti itu. Bahaya. Nih. Tombol-tombol. Enggak tahu ini urusannya koko Frankie apa Mini Pro G atau apapun itu, kalau konserto ini ya berarti nyalain audionya, switch on off kita pasangkan di sini. Jadi kenapa kita pasangin switch on off ya? Walaupun kita sering mengulas ini, tapi tidak apa-apalah supaya lengkap di satu video ini. Head unit dari VR set ini tidak bisa mati. Jadi kalau kita tidak pasang switch on off, kita masuk mobil, audionya sudah nyala. Begitu nyala kita switch on, turn on, audionya mati dulu terus nyala lagi, itu nggak sehat gitu loh. Jadi kita bikinin manual, jadi ketika mau masuk mobil ya nyalain mesinnya dulu, kalau mau nyalain audio baru tekan switch on off nya nah, kita letakkan di sini, jangan protes ya, wis ini udah paling mantap ini di sini. Ini cakep yo ternyata yo, mobilku aja nggak ada loh Min. Mobilku ini DRC-nya di mana? Di sini, ini niru mobilku. Enggak. Wah? Di sini. Ngawur lu, taruhan. Traktir makan ayo. Di sini. Enggak ada. Tapi aku enggak ada snitching-nya gini. Ah, sembagus ini. Wes, 3-way audio circle Berlin Line. Biasa kita baut pakai baut silver, ini minta baut hitam. Waduh, benar-benar mikir detail. Itu Twitternya memang cakep ya, Berlin suaranya bagus banget loh, kaget aku. Terus majuin Min, ininya ini yang aku mau ngomel, lu masang audio apa bawa kursi kayak gimana sih? Ya pasang biasa aja, gak mau orangnya. Min, mundur. Oh, lo lihat betapa detailnya ngurusinya. Lo disuruh tutup. Lo disuruh tutup. Ini kabel nanti kita minggirin ya, kan buat nyeting ini. Jadi ditutup kaki gak popo. Terus begitu jadi kita ngomong, Sian, bagus ya. Tahu jawabannya Sian apa? Awas lu tiru ya. biarin mobilnya nggak usah mobil lain nggak usah ditutup-tutup. Jangan niru-niru ini. Hak patenku katanya. Ya wes suka-suka lu lah. Oh, ini kita pasang Harrison Lab juga. Disuruh tutup juga. Jarang-jarang kita mau nutup gini, soalnya ya apa ya? Ya memang lebih rapi sih, tapi lama gitu loh. Oke, sisa belakang. Nih, plat nomornya lu lihat. Narsis banget. Palsu. Wis, ojo bilang nanti ditangkap polisi deh. Ketatap mobilku, ketatap perutku gara-gara disogok terus. Nih, kita udah jadiin box ini bagus-bagus. Masih lagi minta, kasih dong tulisan stack di atasnya, terus ada lampu Italinya. Biar kelihatan audioan. Emang lu pikir kalau nggak ada ininya bukan audioan? Aneh-aneh lu. Ya wis, ini bagus. Boxnya kecil, SS10. Dulu warna apa ini? Merah ya, merah. Kita ganti warna hitam. Mungkin dia merasa malu dulu. Tolong. Apa? Bukan kita. Dia. Oh, dia. Dulu merah. Dia mungkin udah malu kali, norak. Diganti hitam. Tapi subwoofernya suaranya bagus banget. Wis. Kita kasih jagangan. Ya. Apa sih? Dudukan. Jadi subwoofer ini ada selanya di bawah. Terus paten. Bagus. Rear fill. Kita pakai stack ML35. Nih. Rear wheel-nya cakep. Asli, suaranya bagus banget. Ayo, di dalam. Mid-blast, Min. Nah, kita juga sobek, persis banget tuh. Nah, sobek persis banget, pas gitu. Itu juga masih ngomel lagi. Bautnya kok warna apa? Bautnya kok warna krom, ganti hitam. Wah, ya udahlah, ganti lagi yang hitam. Tapi setelah ngikutin semuanya ya memang bagus ya. Oke, wes cukup. Teman-teman, kalau punya VR set GR 2800, kalau mau
masang audio ini bisa jadi referensi, suaranya asli bagus banget. Yang kita pasang di sini head unit nggak ada ya, orisinil. Pakai stack SDSP10 yang kita pakai buat tweeter, midrange, tweeter 2 channel, midrange 2 channel, mid plus 2 channel dengan rear fill 2 channel. Berarti 8 channelnya sudah habis. Channel ke 9 10 kita sambungkan ke DST S1000 menuju ke stack apa namanya itu? SS10. Kabelnya full Dios Della Musica, terus RCA-nya kita pakai, ada nggak fotonya? RCA-nya pakai OG bukan? Bukan. OG DLC. Oh, OG DLC. Oke. Terus ini kabelnya masih angkatan lama. Oh, kabel angkatan lama. Oke. Terus peredam yang kita pasang di sini cuma depan aja, 5 lembar, total 10 lembar dengan stack absorber S15, satu lembar. Udah. Belakang karena dekat sama subwoofer kita pasang stack X3. Apalagi ya? Wis, udah ada ya. Itu bisa jadi Bluetooth. Oh ya, Bluetooth. Bluetooth-nya pakai apa? Bivit RT1 dengan kabel optik. RT1. RW. Oke, okay, jadi ini bisa jadi referensi buat teman-teman. Kita bisa jadikan mobil so simple, tidak kelihatan apa-apa. Bukan nggak kelihatan ya, maksudnya sistemnya di bawah kursi. Bagasi juga bisa dipakai lega buat liburan atau kemanapun itu, dan hasilnya bisa bagus. Tapi jangan lupa ikut-ikut juga akusian, ngirim Starbuck, ngirim Yungho, pasti bagus. Pokoknya kalau ngirim butuh lengkap bu. Apa itu? Ya habis makan ada minum. Habis makan ada minumnya, terus habis gitu ada Ricky, ada Mimin. Oke, dua berarti cocok. Thank you, Sien. Wondering how to make a play all night, looking your way from out of sight, thinking I should ask if you're doing alright. You weren't easy, so hard to ignore. Pull up on your right, ask what you're drinking, ask what you like. Such a look good in the dim bar light, so damn cheesy. Who'd have thought you'd fall for somebody like me? When you ask my name, I got it. So out of my league, and your body was so magnetic. Before I knew it, we talked and I think about you a cocktail. You told me that you've been waiting for somebody like me. The city, how would you let somebody so pretty? Is what they said to me. Yeah, that's what they said to me. Well, they told me I didn't stand a chance. Yeah, face value had you out of class. Yeah, but nobody ever asked if you could dance. Yeah, well, only one who did that was somebody like me.